Nah, setelah dari Pulau Matahora, kita sekarang ke Goa. Apa tuh namanya? Kontemale. Nanya sekali lagi dapat. Nih, Kontemale Wanci. Tempatnya itu seperti di bawah jalan gitu. Ya, ada gua-guanya sedikit ini. Cakep sih. Airnya dari mana? Nggak tahu juga, itu dari gunung mungkin. Ya. Wah, tempatnya bos. Bening banget tuh. Dalam lagi. Sebening ini. Bening banget ya? Ih, bening banget ya. Nah, iya. Nah, tempatnya ya. Tuh, enak banget. Enggak cetek. Itu yang cetek tuh. Tuh. Guys, sekarang kita lagi ada di Gua Kontemale. Keren banget tempatnya. Tuh. Jadi ini ada mata air di beberapa kolam dan bening banget. Tapi sudah dalam banget, hati-hati. Sini. Sintang. Nah, jadi itu dalam banget karena dan uniknya di sini dipakai juga buat cuci loh. Tuh. Ya, tapi entah kenapa busanya tuh lari kemana kita enggak tahu. Gitu ya. Gue mau berenang dari sini gitu. Nih, lihat yang benar. Kenapa di tempat anak-anak? Dia gak bisa berenang, guys. Jadi buat anak-anak. Ups, sini ya. Kita berenang dari sini ya. Loncat, Om. Loncat. Gak mau berenang dulu. Gak, loncat aja langsung. Ayo sini.
Masih dalam situ ya? Tidak. Mana ada batu? Berdiri situ Pak Dani, berdiri. Nah, ini ada batu di sini. Yang ini agak pasir ini? Dalam. Ini yang ini? Dalam. Yang tidak dalam sini. Ini? Dalam, tapi sedikit dalamnya. Jadi cetak di lokasi ini, Alia. Iya, mau jadi siapa mau jadi? Masih dari keindahan Wakatobi ini namanya Ponte Male. Indah banget. Sumpah guys, bening banget di sini. Ini cocok banget buat keluarga, berang-berang di sini mana sejuk lagi. Tuh, asik tuh. Mau lompat ya, nih. Tuh. Guys, masih di Ponte Male Wakatobi ini. Keren banget tempatnya, asik banget buat berenang-berenang. Bening banget dan airnya tuh nyegerin banget katanya. Oh, cocok buat keluarga di sini. Guys, kita di sini ya. Kita lihat di orang tuh. Orang gila, orang stres kita, guys. Ini jangan ditiru ya, don't try this at home. Professional only. Kapan kali dari kita punya hotel? Iya tuh. Gua mau nengok. Yang gini-gini nih. Bapak.